Haleluya jemaat Tuhan, salam kemenangan iman. Kami, Departemen Remaja, hendak mempersembahkan sebuah video yang kami beri judul Home. Rumah. Kadang kita kurang bisa memaknai seberapa pentingnya untuk tetap berada di dalam rumah. Karena udah terlalu lama tinggal di rumah, kita udah hafal seluk-beluk rumah kita. Kebiasaan penghuni rumah yang itu-itu aja membuat rumah kita kelihatan gak istimewa. Malah, kesan jenuh sering banget membuat kita gak lagi kerasan di rumah. Mungkin ini juga yang menggelayuti pikiran si anak bungsu yang ada di Alkitab. Dia mulai sering melihat keluar dan kemudian ia berpikir, mungkin di luar lebih menarik dari rumah. Dan tanpa berpikir panjang, kemudian dia memutuskan untuk pergi. Memang pada awalnya semua tampak baik-baik saja. Nggak ada lagi mama yang nyuruh-nyuruh atau adik yang rewel nangis. Dia merasa, ini yang aku cari, kebebasanku. Sampai akhirnya kenyataan mulai mengajari dia. Ternyata di luar dia bukan siapa-siapa. Fakta mulai bicara bahwa di luar dia gak punya apa-apa. Nah, jemaat Tuhan, kita rasanya gak perlu ngalamin dulu pahitnya ada di luar rumah. Mungkin ada benarnya juga orang-orang bule bilang, kata mereka, no place is better than home. Coba lihat sekeliling kita. Ayo kita nikmatin semua yang ada di rumah kita. Karena sadar gak sih? Di rumah, semuanya punya kita. Dan kita punya semua di rumah. Sekaligus melalui video ini, kami dari Departemen Remaja mau ngingetin semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga, tujuannya untuk mempersiapkan rumah kita yang sejati. Ya, rumah kita yang sebenarnya, sorga yang kekal.